Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Dunia Sembako. Ini sembako yang baru buka saya. Udah hari kedua. Besok itu sudah masuk ke hari ketiga. Ini seperti di video yang saya update kemarin tuh guys, kan masih belum ada tempat-tempat kayak tempat jajan. Ya, bahasa lumrahnya itu rentengan-rentengan. Ini dibuat dari pralon, guys. Ini tempat rentengan jajan. Baru dibikin kemarin karena ini baru buka, semuanya masih ya belum selesai semua. Dan ini saya sudah tutup. Jam 1.00 itu saya sudah tutup, guys. Jadi tiap jam 1 itu saya tutup dan besok jam 6 pagi saya buka kembali. Dan insya Allah akan begitu seterusnya. Nah, saya sangat menjaga waktu, komitmen terhadap waktu agar pelanggan itu tahu kalau jam 1 ya tutup, kalau jam 6 pagi sudah buka. Jadi itu yang perlu diketahui juga oleh teman-teman di rumah. Kalau misalnya mau buka usaha seperti saya ini, harus komitmen waktunya. Kalau misalnya ya, terutama waktu tutupnya itu, kalau tutup jam 12, tutup jam 2, kadang 24 jam, kadang jam 10 tutup gitu kan. Jadi pelanggan kan bingung. Kadang pelanggan jam 11 datang ke sini tutup lah, balik. Kedua kalinya mungkin masih dimaklum, dalam artian keesokan harinya masih kembali lagi dia. Tapi kalau sampai berkali-kali itu akan mengakibatkan sebuah kefatalan. Waktu itu perlu dijaga benar, guys. Ini rentengannya sudah selesai semua, jadi barang-barang itu sudah bisa saya pajang. Kayak di sebelah sana itu sampo semua. Ini tatanya masih belum rapi, guys. Ini yang ini nosi dan kit. Ini susu. Ini ciki-ciki, katanya orang sini jajak. Cari nih uang Bali ku jajak. Cari nih uang Jawa opo. Oraro. Ini tempatnya kopi, berbagai macam kopi, abesi susu, udeh, tenko dan segala macam. Untuk kopi-kopi yang belum ada di sini, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana yang kebetulan nonton video saya, bisa memberikan masukan ya, kopi apa kira-kira yang belum tersedia di sini. Ini sudah selesai semua, guys. Dan ini rencananya di sini nanti mau saya tempatin gas. Di sini khusus untuk gas. Ini kan masih belum pas tataannya ya. Karena kemarin saya buka itu sambil bukanya itu langsung jualan, guys. Ini kemarin sambil ngerjain dek, saya sambil jualan. Istilahnya ibarat kata itu sekali dayung 3 atau 100 pulau kalau bisa langsung terlampaui, guys. Jadi kan teman-teman kalau misalnya mau buka itu jangan sampai nunggu misalnya tokonya masih direhab. Kalau nunggu 8 hari misalnya baru selesai atau 3 hari kan eman-eman, guys. Persentase pendapatannya itu kan bisa berkurang, guys. Ya mohon maaf juga, bukan tamak ya. Emang kalau kita ngomong soal bisnis memang harus seperti itu, guys. Ini kalau di sini nanti galon tetap di sini, gasnya akan saya pindah ke sana. Nah, di luar yang di video kemarin itu, di luar itu sudah saya buatin tempat galon kosong nanti di luar, yang di dalam nanti tinggal yang ada isinya saja. Tuh.
Ini karena juga belum paku-paku juga belum dipasang, guys. Ini untuk sandal nanti tempatnya bukan di situ, guys. Soalnya sandal itu selama saya jualan tidak pernah saya kas taruh di atas jajan ya. Karena ini mengurangi mengurangi apa ya bahasanya itu, mengurangi greget pelanggan untuk membeli. Jadi sandal ini untuk sementara saya masih taruh di luar, masih taruh di sini ya, di paku-paku itu. Tapi kalau sudah tutup seperti ini, saya taruh di situ dulu biar tidak berantakan. Untuk barang-barang yang kayak gini nih, ini jaring, guys. Untuk jaring ada sandal, ada madam sari ini nanti akan saya pajang di sana itu, akan saya tata di sana. Di sana gunting, bola, terus penggoresan. Nah, itu juga komponen jaring itu juga ya. Itu untuk alat-alat apa itu? Soplok gitu. Bahasa Madura soplok. Ini drigen masih saya taruh di sini. Nah, tadi saya baru ngambil pertama 4 drigen ditaruh dipasang langsung dipasang di pertama ini sama saya tadi itu. Biar besok enak langsung jualan, guys. Nah, selesai semua ini di sini. Ini besok mau dirubah lagi tatanya. Di sini khusus untuk roti. Khusus untuk roti, di sini juga untuk roti. Untuk jajan ciki-cikinya itu akan saya taruh di sini, guys. Karena saya lihat perkembangannya ya. Ini kan baru masuk hari kedua tadi, besok baru masuk hari ketiga. Dan alhamdulillah, ini bagian mie sedap ini, bagian mie sedap ini saya akan ngambil satu kardusan semua, guys. Guys, bisa teman-teman di rumah bisa lihat sendiri, ini kan sudah banyak yang kosong ya. Juga kayak minyak ini karena baru pertama mau buka, saya cuma ngambil 10 kemarin itu. Jadi ini sudah sisa 3. Berarti sudah laku 7 gelas minyak goreng selama 2 hari. Itu. Ya ini juga ini mie sudah banyak yang laku. Ya jajan-jajan ini kan saya ngambil banyak juga kemarin ya. Tidak begitu banyak sih. Kayak kokolatus ini saya ngambil 3 pak, tapi sudah sisa 1,5 sama yang di keranjang depan itu. Berarti sudah banyak yang laku. Dan kemarin saya cuman percobaan, guys. Jadi saya cuman melihat kira-kira barang apa saja yang laku sama pelanggan itu. Jadi itu nanti akan saya stok jajannya itu. Kalau hari pertama itu langsung nyetok, kemudian nggak laku, kan kita bingung. Jadi kita harus menghindari bingung biar pekerjaan kita itu lancar ke depan. Ya, biskuit apa itu, mari Roma kelapa itu sudah laku 3 kemarin, 5 itu, guys. Cracker juga ini jajannya sudah banyak yang bolong, jadi pagi-pagi saya besok langsung belanja ya, sama belanja si rokok juga, rokoknya juga ada sebagian yang bolong itu, tapi rokoknya tadi saya ngambil, guys, ngambil banyak. Insyaallah untuk video berikutnya ini sudah tertata rapi semua. Dan tadi itu saya tidak tahu juga, guys, biasanya untuk beras itu kan langka, apa itu, bukan langka sih, jarang laku biasanya. Tapi untuk di daerah sini itu alhamdulillah beras itu sangat luar biasa. Tadi sudah laku 5 sak yang 5 kiloan itu. Dan tadi ada yang nanya yang 25, katanya mau beli yang sudah pesan. Ini sudah laku semua. Dan untuk teman-teman juga perlu diketahui, kalau malam itu, kalau pas toko kita sudah tutup, kalau tidak ada kerjaan daripada cuman nganggur, ambil sebatang rokok biar nggak ngantuk gitu. Jadi kulkas itu harus diisi dengan penuh dulu. Kulkas itu diisi dulu biar penuh. Dalam tanda kutip, yang diisi itu yang lancar-lancar saja, kayak ini, guys. Sprite, Coca-Cola,
aqua itu kan saya langsung penuhin. Nah, ini saya pakai dua kulkas, maka di sini yang bagian-bagian susu itu juga saya isi semua, guys. Biar besok pagi kalau pembeli langsung mudah-mudahan banyak ya, sambung doanya juga. Besok kalau banyak pembeli kan tidak nunggu barang itu dingin, sudah kita dinginkan dari malam gitu. Dan ini sangat laku di sini ya. Ini tak kemarin saya beli 6, ini sudah laku 5 botol, tinggal satu ini saya minum sendiri. Nah, kopi yang dibuat tadi sudah habis, guys. Raja ngopi nih ceritanya, guys. Ya, beras-beras ini sudah banyak yang laku. Ya, alhamdulillah untuk presentasi pendapatan itu sudah di atas normal lah, di atas rata-rata. Padahal baru 2 hari, alhamdulillah ya, guys ya. Itu dulu ya, guys. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi sedikit apa ya, memberikan sumbangsi pemahaman atau wawasan, lebih-lebih dapat menginspirasi teman-teman untuk giat bekerja. Itu saja. Sampai jumpa. Untuk mendukung channel ini, saya minta dukungan dan supportnya kepada teman-teman di rumah, pada sahabat-sahabat di rumah, dan juga pada sahabatku di Bondowoso khususnya ya, kepada sahabat Sugi yang selalu mensupport saya itu ya, mohon doanya juga. Sampai jumpa. Jangan lupa, guys, di like, di subscribe, dan yang pasti jangan sampai lupa tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum.